deg-degan. Hey, ini gak akan sakit kan? Maksudnya gak akan kenapa-napa. Oh, sakit! Rapi sekali mbak potongan rambutnya. Aku suka banget deh. Aku jadi terlihat lebih muda. Makasih ya mbak. Ya ampun, aku akan berlangganan deh di salon ini. Mbak, makasih ya. Oh ya, saya jadi totalnya berapa tadi? Potong rambut, rimbat, sama ngeblow up. Baik, ditunggu sebentar ya Bu, untuk bionya. Ini saya total, tadi itu Ibu potong rambut ya, lalu ruk rimbat, dan di pro. Totalnya kini 175.000 Ibu. Bisa cash, debit, atau QRIS, atau pakai pay later pun bisa. Monggo, mau pakai yang mana, saya bisa semua. Aja, ini ya Mbak. Hari ini aku capek banget, padahal cuma belanja sama salon. Tambahan sebentar deh, baru lanjut masak sambil nungguin anak dan suami pulang. Masih ada waktu sebentar. Halo, assalamualaikum. Iya, kenapa nak? Nanti ya, nanti kalau papa udah di rumah, nanti kita ngobrol ya sama mama juga ya. Maaf ini papa soalnya lagi sibuk ya sayang ya. Ya nanti aja di rumah, soalnya ini papa lagi sibuk banget nih, dikejar deadline. Ya, maaf ya, dadah sayangku. Jadi gimana Rin? Apa kata bokap lo? Bisa kita liburan bareng? Apa nggak boleh? Bokap gue lagi sibuk, tadi katanya sibuk banget di tempat kerjanya. Ntar aja deh kalau mau, setelah pulang kita sekolah, gue bilang sama nyokap gue, biar nyokap gue bilang sama bokap gue. Hele, hele. Ya udah deh, mendingan sekarang kita ke kantin aja yuk. Laper nih gue. Soal liburan, itu soal gampang deh. Cus, kita ke kantin. Kok udah mau maghrib gini, Rina belum pulang ya? Aduh, ini anak kemana dulu sih? Eh, tuh kan ini dia. Kamu kemana aja sih sayang? Aku baru pulang, tumben pulang telat sekolahnya. Maaf ya ma, aku pulang telat. Tadi sama teman-teman bahas buat liburan. Nanti aku pengen ngobrol juga sama mama. Assalamualaikum, papa pulang. Loh, rumah sepi amat. Ini pada kemana ya? Tumben gak ada yang nyambut. Rin, Ma, kalian lagi di mana? Halo, assalamualaikum. Hai, Mama. Tapi itu udah masak. Ish, lagi pada di mana sih? Ya ampun. Ya jadi begitu Ma. Ceritanya aku tuh pengen camping sama teman-teman aku. Mama sama Papa juga ikut. Kan kebetulan aku liburan sekolah itu berdekatan dengan hari ulang tahun aku. Boleh ya Maya? Seperti itu. Ya sudah, nanti Mama coba bilang ya sama Papa. Siapa tahu Papa bisa libur juga. Yaudah, kayaknya Papa udah ada di luar. Yuk kita keluar. Hai Pa, udah pulang. Halo Pa, maaf ya nunggu lama. Wow, oh my god, cantik kali istriku. Ya ampun, ini kamu kapan potong rambutnya? Cantik banget, lebih terlihat fresh dan seperti masih muda.
Maaf ya, aku pulang telat. Tadi kalian lagi pada ngapain sih? Kok aku pulang gak disambut? Bete deh. Oh iya, kamu udah masak apa? Kamu bisa aja deh merayu istrinya. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Ada deh, tadi aku abis ngobrol sama Rina. Sekarang kamu ganti baju. Terus nanti setelah makan, aku pengen ngobrol sebentar sama kamu. Ditunggu ya. Jadi gini mas, anak kamu tadi cerita sama aku, katanya dia tuh pengen liburan bareng teman-temannya. Ya syukur-syukur kalau aku sama kamu bisa pergi bareng. Rencana sih katanya pengen camping. Kalau kamu mau, dia sangat bahagia pasti. Terus kan memang bentar lagi juga hari ulang tahunnya. Gak ada salahnya kan kalau kita nyenengin hati dia. Gimana? Oh alah. Jadi yang tadi siang Rina telepon aku tuh pengen bahas ini toh. Ya udah, ayo gas. Kapan kita mau berangkat? Besok, lusa, atau kapan? Ayo. Ayo, berangkat. Ada yang ketinggalan nggak? Kita udah siap semua? Ayo, let's go. Sebentar, mah. Aku tanya teman-teman dulu. Mereka udah pada sampai atau belum? Halo, Ca. Ca, lo udah sampai belum di tempat campingnya? Yang lain? Udah pada sampai juga? Apa gimana? Iya. Bentar ya, ini gue sama nyokap gue, bokap gue baru mau otw. Iya, paling nyampe 2 jam setengah deh. Iya, maaf ya. Jadi kalian nungguin gue. Oke, tunggu ya. Oke doki, santai aja kali Rin. Yang lain sih udah pada sampai semuanya, tinggal nunggu lu aja. Kalau yang laki-laki lagi pada pasang tenda sama api unggun. Wih, keren ya si Rina, utahnya bawa teman-teman liburan begini. Iya bener, mantep ya, kita jadinya bisa ikut liburan dah. Pengen deh gue subscribe penting kayak gini juga. Ele, kalian berdua ini malah ngobrol aja. Bukannya bantuin loh teman-teman yang lain lagi masang api unggun. Tenda udah macam cewek diberesin, gimana sih lo? Akhirnya nyampe juga. Hai semuanya, sorry ya, tante baru sampai. Gimana, kalian udah rapi semua? Tenda, api unggun, udah siap semua? Gimana? Ya ampun sih mama, gak bisa lihat apa itu tenda sama api unggun udah selesai. Oke semuanya, kami mohon maaf karena kami terlambat. Tapi karena tadi tuh ya sedikit ada macet lah ya, kalian tahu sendiri. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman anak saya yang sudah mau ikut gabung bersama kami berlibur sekaligus merayakan acara ulang tahunnya Rina. Nah, ini bawa happy aja ya. Mas Rey, tadi kamu dengar suara-suara gitu gak sih? K-
kayak ada yang manggil-manggil mama. Apa Rina ya yang manggilin aku? Enggak ah, aku gak denger apapun. Kalau enggak kamu kecepean kali. Kalau enggak coba tanya Rinanya, ada kan tuh sama anak-anak yang lain? Aku di sini aja, capek mau istirahat. Aduh, lagi mager banget sambil nunggu acara puncaknya aja untuk pesta tiup lilin. Nyebelin banget sih, gak mau anter. Males deh ah. Rina, tadi kamu panggil-panggil mama bukan? Kamu jangan manggilin dari jauh dong. Mama lagi masak juga, lagi bakar ayam, bakar sosis. Kalau kamu mau panggil, jangan dari kejauhan. Samperin aja mamanya. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Enggak mah, aku nggak manggil. Ih, orang aku dari tadi di sini kok sama teman-teman lagi cerita-cerita. Yang di luar lagi pada ngegitar. Mama salah dengar kali ah. Aku males ah. Nah, terus suara siapa dong? Duh, coba mama cek dulu deh. Oh ya David, kamu mau ikut tante enggak buat ngecek suara siapa? Ya, takutnya berbahaya gitu, kan ngeri. Tante, maaf udah malam gini gak usah dicek deh. Aku juga takut. Takut-takut suara hantu lagi. Maaf ya tante, aku gak bisa ikut. Aku mau di sini aja ngobrol sama yang lain. Maaf ya, Tan. Isyad, kamu mau nemenin gak? Jangan-jangan kamu juga takut lagi. Kalian ada yang mau ikut tante gak? Ah, dasar pada payah. Mama. Mama. Hari ini aku ulang tahun, Mama. Mama ingat tidak, Mama? Suara siapa sih dia tadi? Mama mulu. Ulang tahun pula lagi sama kayak anak aku. Tapi kok yang lain pada kemana? Itu apa tuh? Itu apa? Hah? Apa tuh? Hei, kamu siapa? Kamu kok ada di sini? Ini aku, Mama. Mama lupa. Hah? Hah? Memangnya kamu siapa? Anak aku cuma satu. Terus kamu siapa? Aku anakmu juga, Mama. Apa Mama lupa? 19 tahun yang lalu, di tanggal ini juga, Mama memaksaku untuk keluar. Mama tidak menginginkanku. Apa Mama lupa? Mama hanya ingin ingat Rina. Rina itu adikku dan aku anak Mama yang pertama. Apa Mama lupa 19 tahun yang lalu, perbuatan kalian berdua telah membuatku seperti ini, Mama? Mama, ini aku anakmu, Mama. Apa? Ah, tidak. Iya, aku ingat itu semua di saat aku masih sekolah. Maafkan aku. Bukan aku tidak menginginkan kamu lahir. Tapi saat itu kami belum siap. Maafkan kami berdua, nak. Kami memang bersalah. Maafkan. Bagaimana caranya untuk mama menebus kesalahan mama? Maafkan mama ya, nak ya. Telah membuatmu seperti ini. Sekarang, apa yang bisa membuatmu memaafkan kami berdua? Mama mohon, nak. Ampuni kami, nak. Karena kami memang tidak bermaksud untuk memaksamu keluar saat belum waktunya.
Kau harus ikut denganku, Mama. Karena aku menginginkan kasih sayangmu, Mama. Kau harus ikut denganku. Tidak ada kata ampunan-ampunan di dunia ini. Karena perbuatanmu, kau juga harus mengalami hal yang serupa saat kau mengeluarkanku, Mama. Bagaimana ini? Oh, kesal. Seharusnya semalam itu aku ikut dengannya mencari di mana suara itu berasal. Kalian berpencar untuk mencari Tante Soraya. So, yang lain terserah. Papa mau cari sendiri ke arah sini. Bukankah Soraya terakhir ke arah sini? Itu siapa tuh? Jangan-jangan itu penculiknya. Loh, kok tiba-tiba gelap? Tiba-tiba jadi malam? Hei, kau penculik istriku ya? Di mana istriku? Kau apakan dia? Benar-benar wanita jalang. Kau apakan istriku? Di mana kau sembunyikan? Halo, Papa. Apa kabar? Papa lupa sama aku. Papa tidak mengenaliku. Aku anakmu, Papa. Saat kau masih sekolah 19 tahun yang lalu. Apa Papa sekarang sudah ingat aku siapa? Papa mau meminta pengampunan juga seperti Mama yang telah kubunuh. Hai, Papa. Papa mau ikut denganku. Kak, kau anakku 19 tahun yang lalu. Ampuni aku. Aku mohon ampuni aku. Aku bersalah. Ini semua kesalahanku. Tolong kembalikan Soraya kepadaku. Tidak bisa, Papa. Papa, kau harus ikut denganku bersama Mama, karena aku ingin merasakan rasa kasih sayang kedua orang tua. Papa, aku ingin seperti Rina adikku yang merasakan kebahagiaan bersama kedua orang tua. Papa rasakan ini akibat perbuatanmu. Maafkan aku, Papa. Karena aku ingin bahagia bersama kedua orang tuaku. Rasakan